ada sukacita yang berlimpah buat setiap kita. Ada sukacita. Puji Tuhan dan salam sejahtera. Senang sekali dapat menyapa Anda kembali dalam ibadah raya GPDI Eklesia Gorontalo. Bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama hadir di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Saatnya kami akan menyampaikan warta GPDI Eklesia Gorontalo sebagai berikut. Senin 4 Juli 2016 jam 7 malam ibadah Rayon Hermon dilaksanakan di keluarga Joseph Anjo. Ibadah Rayon Horeb dilaksanakan di keluarga Mamangkei dan ibadah Rayon Karmel dilaksanakan di keluarga Lanti Robot. Bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri, Selasa 5 Juli sampai dengan Kamis 7 Juli 2016, belum ada kegiatan ibadah dan gembala mengimbau kepada seluruh jemaat untuk dapat mempergunakan waktu yang ada untuk bersilaturahmi dengan saudara kita yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jumat 8 Juli 2016 jam 12 siang ada doa puasa umum di aula konsumsi Rayon Horeb. Dan hari Sabtu tanggal 9 Juli jam 7 malam ada latihan untuk para pelayan ibadah raya hari Minggu. Minggu 10 Juli 2016, pada pukul 8 pagi, ada ibadah raya pertama di gereja. Di jam yang sama, ada ibadah sekolah minggu dilaksanakan di aula. Dan pada pukul 7 malamnya, ada ibadah raya kedua yang dilayani oleh Wadah Pelperap. Bagi Anda yang berulang tahun sepanjang minggu ini, gembala jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Daftar nama para-para lain dapat dilihat di warta jemaat GPD Eklesia Gorontalo. Dan piket minggu ini oleh Rayon Hermon. Demikianlah pembacaan warta jemaat selama sepekan. Gembala dan jemaat juga tidak lupa untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.